sholat ben, ben sholat itu ditanda ada faksyai mak-mak sentukang rasani lah mau sekali sholat mandek, kok bar sholat, bar salam bar dungo mulai terus nol, ya apa ya, konsisten itu orang-orang terkait yang bersaing kalau ada di kata kiai, pian muridin bapak pilih di sopulo, kah? Apa ulo? Cara ini ada yang itu, ben gak ngerasani bila bin aku wis usoli, wis takbir, aku jangan terus ngomongan ini gak sih bareng wis bar ngaji, kok jadi terus nabit apa? Iku apa, kok pengarang buku, tapi bersaya ringan oh, jadi kan tak jalan solusi kok malah ngomong ya iya, ngomong sunai wong itu ya aneh, gue ya bodoh kok gitu lah lah ngomongan wong itu, lu kok ngatir lo pak, saking burung kiai gak ngomong ada Quran, malah ngomong ada wong rasanya gitu astagfirullah, astagfirullah berarti gue bergiritan gak mau ada Quran gak, ngomong ada Allah sembrono gitu. Jadi haji bagian just terus pokoknya tes dan just dengan soal ujian itu. Gue nyesal rokok di bucu ya, gue wong ayu kafe, gue nyesal kiri rokok suke. Waduh nih gue. Waduh malah nasi yang sok engke malah elek menang hati. Masya Allah jamaah pun sama nih aki. Rokok yang musola aku, sak software aku gendep lo malah sembrono. Wong karuan musola nih dia dibanding no masjid haram malah sombong. Wong terima musola nih dia gue dibanding no. Oh malah sembrono. Wong karuan masjid haram tiga ya spesial malah dibanding no. Bariku moncer neng hotel. Ayo sobat baik, musola nih Indonesia koyok neng Arab. Sembrono Indonesia bapak no. Nah, masalah hati yo pincang-pincang sidik ngene iki sok loro telu ora ngeneng kiai ning ndang musala. Senine yo. Engko kecewa mbek musalanya bali nang ning. Senine kiai ning Indonesia yo ngene iku umat iku gantang-gantang kembali. Dadi rasa mbok. Rasa mbok apa? Kalau wis ora imbarane status terus ngaji dengan pulau kadang caci kuat ya kadang mau karek ngurung itu biasa solusi ya orang no solusi ya itu sunat tua di Indonesia kasih ya wes ini simbol tenggelam itu tuh kok rindu no eno kok sembro emang ini kan yang ngetes hati wong Mekah wong tadi no Indonesia akhirnya mau pre no kok no kok orang oleh malah rofat Rasulullah wanah sikal raoleh kuwi saata dening ilmu mukminin keraoleh sing kendhong. Karo dene wong nek bapak salat ing ngono iki terus ben akeh. Ya kuwi imame mau mesti sah. Wong kuwi dadi imam ra mesti mengajak mereka ke surga. Kuwi ra iso jamin mereka ke surga. Ada kepengin makmum ke kabeh apa kuwi jamin iso ning. Mesti nek pindah musala iso wae imam iku sing iso ngurus warga nek aku ra iso. Dukung ra mesti iso sithik ra Allah dadi sing mlebu neraka sithik ora akeh-akeh. Mungkin ya orang yakin bisa ngajak di lancar nah enggak ya apa sidit ya sing keliru itu nak belas mereka orang bisa usoli imaman tapi sing belas aja dari ulama oleh niat imaman itu ada jin sing makmum nak mirip kan terus ke makmum kok imamnya rata bodoh gitu paham bos tapi ada orang makmum ada ulama sing darahnya oleh niat imam insya Allah nak gue gelem jin-jin jin imamnya kok rontok tapi kalau nanti roh bukti ini tenang jadi kalau nggak buatan dukun, kalau nggak buatan dukun tapi ya nanti roh yang sing ahli ngotot itu ngertes nah ini kata jin sing deret sonat yang alim gitu itu kata sangat maksudnya pondok-pondok ini gue ini kalau keyakinan gue lagi gue nggak sampai nanti mau ngujin gue orang kondok ini tapi tapi soalnya justru kondok gue gelom dengan itu semua sangat jelas. Ini bu giling-gilingan Quran. Jadi maaf kalau kalian malah nanti bahasa istilah usufia maaf itu mana ya? Tapi jangan kamu pukul rata ketika anda memanai Quran. Jadi nanti ini Quran maaf nama. Apa tempat kelahiran? Terus nama inna lagi. Paroto hari kalau Quran apa Allah bukan Allah. Tapi kalau ayat ulama sindaran ini mana timbul itu mana nih? Tapi kita ibadah, nah adalah aspek unsur kita ibadah. Karena konteksnya tidak tentang akhirat, tapi konteksnya bahwa Nabi itu sangat-sangat rindu ingin kembali ke bumi. Bareng Nabi rindu, wong Ansor cemburu, cemburu khawatir Nabi nggak balik ke bumi. Jadi Nabi terus mau ceritain, wong Ansor cemburu, hebat tenan Nabi.
Kulo yakin nak, ainul yakin, hakul yakin. Nak Rasulullah ini cuma buat teman musuh biasa. Orang musuh bersih itu lagi. Orang di Sudan itu kalau kita kan sakit. Kalau kita kan apa? Di Sudan ini bawa Nabi. Nak loro yang ngajak kita dari mantan bareng asik, eling dulu. Paling kan belum balik tunggu ini. Kalau kita kan sakit, Nabi buat di kumpul tapi. Saya masih hafal teksnya begini. Nabi sempat dia bareng mengancor kafe. Tolong buat uang muhajirin. Sahabat kan takut dari Nabi jangan tidak boleh ikut disuruh keluar. Jadi Nabi kena datang pertemuan selain Ansor keluar. Padahal ya orang sahabat menghajirin yang iseng orang opor mulai di sewa beli orang opor. Ojo selain Ansor keluar. Tapi orang yang beli mengajar. Kalau saya ini mau tinggal di rekaman sebrono. Sebrono ya. Malah itu terus Nabi ngendikan itu ya datar ya Nabi ngendikan. Makolatun balaponi angin. Olah itu sama kau ke kau lah. Apa sih omongan yang sampai dari kamu? Coba omongkan. Misalnya satu buku. Terus satu buku batu sahabat yang keren ya. Keren itu ya terpelajar. Siapa benar? Satu buku itu tokoh besar orang apa? Ansor. Ini orang yang dulu dirivalkan Abu Bakar ketika kandidat Khalifah, ketika orang wajirin mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah, orang Ansor sempat mintikan minna amir wa minkum amir. Kalau orang wajirin punya ketua, orang Ansor harus punya ketua setelah Nabi Bapak. Itu satu benar siapa? Dan Bapak Tata jawab, ya Rasulullah amadu ahlamina falayakulu nasyaitan. Kita-kita yang terpelajar, yang sepuh, enggak komentar apapun. Tapi wa amadu ahlamina. Tapi kalau anak-anak muda ya memang komentar itu. Jadi yang mesti salah rendo. Jadi sunane kuno itu rendo. Cara ana gado niki nusa. Ana apa, Bos? Boten kula boten nderek. Kula niki kasupuan, lho. Sing komen niku sing nom-nom. Wes. Nabi ya tenang ya. Lah iya terus ngomong apa sing nom-nom. Akhirnya cerita. Nabi jenengan ketok asik teng Mekah. Paling boten buren balik teng di Mekah itu keluarganya jenengan tempat lagi jenengan gitu ya Pak Asif ke Mekah. Nabi menjawabnya lucu. Maksudnya lucu itu indah. Supaya mereka tidak takut Nabi menjawabkan wah api tenang dong Nabi. Kalau aku tak kenal orang aku tetap balik di Medina. Al-Mahya Mahyakum wal-Mamat. Aku zaman urib itu zaman melarat di seluruh Mekah yang urib aku kuwi. Al-Mahya Mahya. Aku urib itu baik. Aku janji wal-Mamat Mamat hukum. Aku mati ya Allah. Wong Ansor nungguan. Lalu Nabi Umar gak sakit. Nabi itu ya Allah jangan sampai saya ini mati di Mekah. Karena Nabi gak ada janji saya nanti mati di Mekah. Akhirnya Nabi sempat takut tapi Nabi itu seni. Lalu kok ngomong-ngomong maksudnya begini. Lah Nabi Umar ini gak ilah benar di gawah. Ya Rasulullah. Kalau nanti ngomong-ngomong saking merdek pula tentang jenengan. Kulo rari barang terbaik saya dipatong. Nabi akhir nabi seorang orang sedang kau 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 ngomong urus saking seneng ini kan harta terbaiknya orang Ansor aset terbaik. Nanti jadi mana pun dari kailat don nabi kair don itu mana nih merdek. Kulo ngomong urus saking merdek kulo gak ingin barang terbaik kita dimiliki harus kembali ke kita. Nabi mana omongan keliru rasa bersalah. Kadang bukti. Nanti kowe dilarang wayu, bujumu berarti sak kowe itu makhluk terbaik. Harus pilih saya, harus pilih saya. Paham ya? Tapi soal bujumu kira si tok ora kodak di rumah. Nak nganti di bujumu itu tambah aku ora kru. Nah itu sing masalah, nak niati ngono. Kan nak niati yang pertama bagus, tapi umumnya niati yang pertama tak kedua. Kedua. Akhirnya tenang. Bukan jadi. Mulanya kalau sudah jadi kiai, kadang orang santri itu salah redaksi dalam mengutarakan mahabbah. Ya usah mengadili misalnya ini utara utaraan mahabbah, tapi ini punya keterbatasan bahan. Jadi orang bidol ya, paham ya. Kali Nabi itu tenang aja. Kau kok ngomong-ngomong itu biye. Mana burung lah nggak kaya Rasulullah ilah dunia kaya Rasulullah. Itu mana nih masjid? Mana nih bahwa mahluk ala itu itu Rasulullah tentang berita yang gaib tentang Quran tentang ilmu tidak pernah mati pasti disambil. Jadi kita mencari berita tentang bahwa mahluk ala itu
bingungnya dibahamino bingung di rumah mana akhirnya Nabi kabulet di Medina saya ini dari keramatin Medina umpomo Nabi kabulet di Mekah Medina kota mati karena semua ritual haji dan umroh itu rukun syaratnya disebutkan Mekah. Kalau Nabi disarankan Mekah tuntas ke Medina oh tuntas hanya ditulis sejarah dulu Nabi pernah ke Yasri terus tapi kembali lagi tapi orang kan bisa orang wisata ke Medina ada ziarah ke Medina tuntas baru kayak Rasulullah Mekah ke Medina setara bahkan ulama sampai sekarang khilaf Mekah sama Medina itu bukanya Abdul Mani ada mengatakan Abdul Mekah karena ada Ka'bah ada mengatakan Abdul Medina itu Ka'bah ke Rasulullah itu Abdul Rasulullah itu kan juga dari oleh dulu al-mahya mahyaku wal-mamat mamat wajana ilawah ilaihi aku balik Allah ya balik Rasulullah jenengan sing seneng Medina iki yo Medina iku makwa Rasulullah ben pangunane jeneng Rasulullah ane kula seneng umroh Indonesia wong Indonesia iku baru gak tenang rata-rata kabeh ida umroh banut kanjeng anut kiai setahu saya rata-rata tur itu kan ke Medina gak ida sekarang umroh sekarang kerennya ke Medina dulu kok Medina dulu kula nunggu syukur tapi ini harus kita pertahankan selagi mungkin kita jadi ada pulau ini, Ka'bah itu nanti mulianya ngulung mereka ada yang meromosan, ada yang hukum Ka'bah itu bisa ngomong, nanti dihormati ngulung mereka hukumnya bisa Rasulullah, orang yang mulianya masjid haram mereka dahulu Rasulullah, berarti kata kunci ini Ka'bah itu Rasulullah nanti kalau sebut, nanti soal ini ya tetap tradisi yang mudik, Medina nanti kalau bangga ke Indonesia, mereka biro-biro umroh kan biasanya tetap dikiai pemain rata-rata gini ya terus pulau-pulau ini cara apa mesti kiri nah itu tak timbul mati nah di pulau nanti 2013 itu haji adalah pahami ya pahami bahmu itu bisa gue nak suan nabi niati pamit nabi ingin suan muka kumpul barokai suan nabi berrohmah hajimu jadi haji mampu jadi trennya itu tapi misalnya atas nama kloter dan teknis kamu harus ke Mekah ya jangan menikah biaya kue ini Mekah juga ke panduan ini Rasulullah panduan ini tapi gue rasa ngotot karena kloter ini Mekah sih terus ucul ngorok tidak bisa balik malah cuma kalau saya salut sama tradisi umroh di Indonesia rata-rata trennya kan tetap kalau haji mah gak mungkin kan berdasar kepentingan teknis no? Karena nanti yang mepet musim haji tentu harus langsung mus maka jadi itu gak masalah tapi apapun itu kita harus terlatih tadi kayak orang Ansor harus punya dor, punya medit itu gini Rasulullah itu barang berharga kita jangan sampai dikuasai orang lain kita yang mukmin harus yang menguasai jika kita harus ya harus kesana yang medisin lah misalnya kita bangun rumah kok gak sambil ya buku sawan gak tahu 100 juta umroh mau tolong puluh juta rabu lagu nilai yo demi kangen sawah mau bayar tolong puluh juta kangen nabi mau solawatan kenduran montek setengah juta cari bos kangen yo gue kepengen duit sawah tuh mau biaya itu tolong atas barang mau nanti kangen nabi mau solawatan biaya sama 500 ribu terus ngundang santri limo ini yo dramatis kalau untuk harta kita sampai 300 juta mau tolong bersama nabi tolong puluh juta wajib aku kalau umroh 2009, duit ulang ya mau sama tadi buat nanti tabungan ya udah mungkin saya dolar terus yang amal kita sampai tapi ini kok tau duit ulang kita ke sana di pikiran gue apa itu usaha yang bisa maksudnya mas, mosok aneh-aneh lah yang sudah biar gue pikiran itu sama barang kok aneh kaya tuan tanah lah sesuai suana bisa lu kok gue umat sih ini yang ngebut-ngebuti ini agak dilapor loh bahaya gitu benti kon bawa aku malah kulos matur ben nabi Rasulullah sing ngaji tafsir kulo iku kan urusane jenengan kulo sak sanggup nek umur apa tuh dosane umur ben nabi kan enteng oleh wong hafun nasi la wong paling disenengi pangeran dadi nyapa di gue enteng gua nak wes ngrusut ya eling-eling ya dadi innalillahi farada alaikal qur'an ana la rodu kaya walau tidak maknanya hujan itu petunjuk di sini mari
maknane za iku zaatun lil ma'ad, maknane hab hudan litti. Aisyu kutorikin tegese ngambah dalan yusiru kan iso ngambah no opo dalan ilatori koti maring dalan al Muhammad ya di kampung so Muhammad. Nanti kalau rabi wong endo. Terus mungkin aku ragu dengan Muhammad ya. Bahasannya aku bener, jadi aku rawani gedeng Muhammadiyah. Iya, aku Muhammadiyah. Nah, di nisbatnya jadi Muhammadiyah. Ini masih macam Muhammadiyah. Loh, kita pengen ngantuknya, Yusi itu ilat toriko. Muhammadiyah. Murahono, ini gue kitab, ilat toriko an-Nahdiyah. Mulanya mau ngerasa gedeng Muhammadiyah, teman-teman. Nara cocok, wong. Mereka bahasannya bener. Tunggari tilafah. Aku nak gusiran pro khilafah atau anti khilafah. Aku irawan ini bahasa khilafah itu benar. Wa ta'ala amanu minkum wa amilus solihati layas takhlifan nahum fil ardi. Jadi bahasa khilafah itu bahasa resminya Quran. Wong nak iman amal solihah mesti diparingi dari khilafah. Paham ya? Nah soal kira cocok ganti iya rata cocok kaya. Tapi kaya jangan di bahasa khilafah. Bahasa khilafah itu bahasanya Quran. Layas takhlifan nahum fil ardi. Paham ya? Kanjeng Nabi ganti Abu Bakar wong bahasane Khalifah. Khalifah itu master ya. Jadi kula nu bingung, tapi dijak gedhe ngomong diprovokasi ya ngomong aja. Tapi pipin kena tak kok itu. Aku ora sumpen nang Mbak Muhammad ya, saiki terjemah. Aku ora seneng sing berbau. Maklum, ketemu ada orang terjemah. Ya jadi kamu ini, aku rasa seneng dengan Muhammad dia saya tak cuma. Aku rasa seneng dengan yang berbau. Musibah kan? Aneh, soro-soro. Tapi ya waduh, aku gedeng deh. Berarti nak sekret, aku gedeng deh gerakan ini. Musibah. Mana tak usah gede, dari atas ke menengah. Ya kunut tau, kunut. Aku rasa cocok deh sebenarnya kunut. Aku rata tau biasanya rasolat, tapi ini mau nagu aku jadi provokasi. Aku suara yang diprovokasi di sana. Aku sudah bisa ngaji. Lah aku bisa, ini buat tanda ya. Udah ini mau ngerasa ini, ini pede ini, buat gue harus bisa diwajah. Sumpah, sampai kelompok ini. Aku bisa ngaji, gue udah mau dongel omanya. Lah aku bisa, ini buat tanda ya. Waduh, ayo. Oh, jadi ini wadha'u hudan nidjin ay suluki tori gen yusilu ila tori ko al-Muhammad ya, yang bongsa Muhammad ya itu bongsa ganti Nabi ya, sopa di diri ini itu Muhammad ganti ganti Nabi ya, ila tori ko al-Muhammad ya, yang bongsa ganti Nabi ya, ayo si bongsa Muhammad ya. Ya, nah, jadi wong nggak cocok itu terkontrol. Tapi kadang istilah itu benar. Kayak HTI, mungkin Anda nggak cocok HTI, tapi nggak usah anti istilah khilafah, karena itu Allah berjanji wa yastakhlifannahu fil ardi kama istakhlafalladzina min qablihim. Istikhlaf khilafah. Terus istilah Quran lain apa? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah itu masdarnya khilafah. Jadi bahasa khilafah itu bahasanya Quran, bahasanya Kanjeng. Nah, kue anti itu kan kesannya anti bahasa yang diciptakan untuk yang didaunya Muhammad ya ngomong. Kalau kita pesaik Muhammad, kita pesaik mengalim-alim biasa. At-Tariqo al-Muhammadiyah. Kita pesaik habib-habib ya biasa. Tapi maksudnya orang Muhammadiyah hormat. Nah, itu misalnya terus kue ngorek-ngorek, kita apa? Kita At-Tariqo Jadi mari maksudnya kita usungkan jeneng ya. Jadi itu kan menyebut nama yang paling kita urus. Terus saya misalnya ngomong mas, Muhammad ya, oh, itu terjemah. Main mulai yang ciki ya hati-hati ngomong ya. Kita itu hormat lah pate. Usahlah rata cek uangnya ya hormat. Aneh, uang biasanya itu ya lapo sih. Soalnya mereka ada hal yang lebih baik ketimbang kita. Ya biasa saja, mereka orang mukmin yang harus kita hormati. Bisa saja dalam banyak hal baik. Harus saja dalam tradisi jamaah mereka itu lebih baik. Mereka kalau awam malah nanti sholat yuk. Nah, kena grup kita ngerti ngaji dewe itu sholat wis. Dewe-dewe, semuanya mandiri bisa sholat.
Nah, mereka kan enggak merosot sholat karena jamaah kayak orang. Nah, jadi dalam berjamaah itu mereka kalau enggak jamaah kan kayak ada itu enggak. Lagi awan-awan enggak ada adzan di masjid, rumong saya sholat mandiri, mandiri dari sholat. Lebih cepat dibanding masjid. Tapi sing jenis ini kita orang tua sholat di rumah, kalau sholat masjid malah kejangan. Imam itu kok terlambat, imam murah di sini. Barang imamnya salah makhluk, imam kok makhluk tidak benar. No, pengiran dan serancana juga di bangga cangkeman benar sholat di rumah. Walau ulan hak utai hak itu hujan di sini itu kutorikin. Kesengah esu kutorikin, kesengah dalam suluh kutorikin sami. Nak suluh kutorikin dia mengganti kata hujan berarti roka. Nak suluki berarti kata kata din din gua apa din gua dalam singgah isi lu kang iso nu mekak nopo suluk ila tori pamaring dalan al Muhammadiyah kampung so kanjeng Nabi berarti NU ya Muhammadiyah jadi NU mesti Muhammadiyah kok NU berarti ya ikut kanjeng tapi nak Muhammadiyah orang mesti yo padha wae Muhammadiyah yo anut ulama sembrono. Terus badalu, tedal itu dawamun mana nih langga alat tuati ngatas itu. Di mana nih tedal itu dawamun alat tuati. Jadi singkatannya zubud kuzat zatun ilmaat ha hujan bikin dal dawamun alat tuati langga alat tuati ngatas itu.